Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hi gang. So welcome back to my channel. And untuk video kali ni, ni korang tengok ni, ni section katak aku lah. Section katak ni yang besar 2 ekor, ditemani dengan King CMBK lah. Tapi dia tak masuk dalam topik ni. So untuk video kali ni pasal katak lah. So aku nak tanpa membuang masa, kita terus cerita lah kan. Macam mana nak set up pakai air, macam mana nak set up pakai substrate. Tapi kena buang masa ke lah, sebab aku nak kena tukar ni, nampak ni. Dia dah berak. Yang ni dia ada kulit lebihan dia lah. Dia saling kulit. Katak pun saling kulit. So, tanpa membuang masa, ni bau betul. Mari kita. So first, kita nak ni kan, nak apa, letak katak tu kat sini. Sementara kita basuh apa semua, kita isikan air dulu, isi air sikit dulu. Asal dia boleh ni kan, asal dia basah-basah. Terusnya, yang penting, inilah. Ini aku beli RM1 RM1 setengah ke apa entah. Ni anti-chlorine kedai ikan. Kena pakai lah. Kalau pakai pipe saja, esok mesti dia terbalik. So kena beli benda ni. Kalau korang jenis pakai air pipe, boleh juga pakai air apa, kowe lah, apa-apa lah yang tak ada chlorine. Air yang dah dinyah chlorine. Tapi kalau nak ikut cara aku, macam ni lah. So titik, jangan titik banyak. Aku pun tak tahu sangat so kata ni. Tapi kalau ada sikit je ni, 2-3 titik lah. 1-2, okey cukup. Kacau-kacau. Lepas tu lagi kita letak katak lah ni. So kita akan start dengan yang simple dulu lah, which is pakai air. Dia tak simple pun sebenarnya. Dua-dua pakai substrate dengan pakai air, dua-dua ada pro and cons dia lah. So kita start dengan, tapi bagi aku ni simple lah, cuma kena rajin. So kita mulakan eh. Kita keluarkan dulu katak ni. Tadi kan ada 3 kan, satu tu bersih lagi. Ni yang sakit, ni dia sakit lagi tu. Buntut dia ada something. So ni makan pun kena paksa. Keluarkan dulu kataknya. Alright, chill chill boy. Ni kulit dia, nampak macam lendir-lendir ni kan. Ni lah kulit dia. Dia pun saling kulit eh. So keluarkan. Okay, first, kita terus sembang je lah. Sekira sembang santai. So kalau pakai air, make sure korang ada bagi dia orang something yang dia boleh bertinggik lah. Tak tahulah, katak bertinggik ke lah. Bukan bertinggik, macam dia lepak lah. Dia kena ada macam daratan jugalah. Pasal dia ni bukan fully aquatic. So korang boleh guna ni. Ini jangan, tak nama macam mana. Ni aku guna reptile carpet. Sekira aku nak dia lembut-lembut kan. Korang boleh je guna span. Span kedai ikan ada jual. Jangan beli span kedai RM2 je. Sebab member aku pernah beli. Lepas tu tak sampai sehari dah terbalik dah katak dia, tak tahu kenapa. So dah pakai ni, kena basuh lah kan. Kita basuh dulu. So reptile carpet ni aku beli dekat Shopee lah. Memang untuk reptile ni, ada juga orang pakai full eh. Bela katak ni full pakai benda ni. Sebab dia bukan macam ni tau, dia serap juga air. Kira dia menjaga kelembapan lah. Katak-katak ni dia kena lembap lah. Okay. Ni dah agak-agak dah meyakini bersih. Korang basuh, masukkan balik lah. Kalau pakai span pun senang, pakai span je. Korang potong je nanti, letakkan lah ikut yang korang nak. Aku suka pelik-pelik. Korang jangan ikut aku 100%. So masukkan air, masuk je air pipe. Agak-agak je, jangan banyak sangat. Agak-agak bawah mulut katak eh. Air tu agak-agak bawah mulut katak. So daratan dia akan still lembap lah macam ni. Still lembap. Ni lembut tau, dia akan korek. Katak Pac-Man ni dia suka mengorek sebenarnya. Suka timbuskan diri dia. Tapi kalau pakai ni, kenapa aku pakai air eh? Baby-baby ni dia macam dah terabur dah kita punya niche ni kan. So katak kecil ni dia tak strong lagi tau, dia tak kuat. Benda ni boleh pakai. Substrate apa pun boleh pakai. Tapi kebanyakannya lah orang yang jaga, kalau baby ni pakai substrate, dia hidup tak lama.
Mesti dia meninggal. Sebab dia kena kena jagalah ni apa, dia berak. Dia akan datang benda-benda hidup tu, nanti dia infection, mati. Ha, so pakai air senang. Sebab korang boleh nampak dia berak, so korang boleh terus cuci. Ha, so pakai air lebih selamat lah bagi aku. Ha, cakap air, air tak tutup. Makak bapak aku nanti. So sini jangan terus masukkan dia. Letak anti-chlorine dulu. Ni ya, anti-chlorine. Letak 1, 2 titik. 1, 2, settle. So kacau-kacau. Ha, naikkan sikit ke atas. Sebab tadi kena iPad kan, benda-benda ni, carpet ni semua. Ha, tentulah lebih kurang. Tu bagi dia bekerja tu, bagi anti-chlorine ni buat kerja lah. Ha, gitu. Sekejap kita tunggu beberapa minit. Minit dua dah okey lah. Kita ambil dia. Dia lari lah. Alright, dah siap rumah baru. Macam tu lah dia. Siap satu setup. Okay, so itulah dia kalau pakai air. Ha, air kiranya, Allah Akbar, stand ni lah air. Kiranya kalau pakai air, air kenalah yang dah dinyah klorin kan. Kena sediakan tempat dia bertinggi. And air tu tak boleh lebih paras mulut dia. Lepas tu kalau dia berak, kena alert lah. Kena basuh terus lah. Alright. So air punya setup siap. Alright. So ni pun sama juga. Ni pasal dia pakai air kan. Let's go boy. How the hell is it? Now kita sembang pasal yang pakai substrate lah. Kau tengok air dong. Dua ekor ni dia macam cerdik sikit. Kadang dia berak dalam air, senang aku buang. Tapi kadang-kadang dia akan berak dalam substrate dia juga. Jadi kalau substrate, kita kena rajin lah buang. Okay, ni yang Pac-Man Frog lah. Ni yang Pac-Man Frog. Kita akan settlekan yang... Oh, tak boleh juga ni. Aku kena ada satu lagi bekas lah. Sekejap lah, sebab aku kena keluarkan dulu. Lupa, ni satu tank. Aku letak divider je. Sekejap aku cari bekas tu. Okay, kita sambung balik lah. So kita akan keluarkan dua ekor katak tolol ni dulu. Masuk kat bekas berat asing kan. Tak boleh sekali, nanti meninggal. Salah satu mesti hilang. So kita keluarkan dulu. Nak ceduk dia, ceduk lah dari belakang. Ni cara selamat lah nak ceduk katak. Yang kuning ni Pac-Man Frog. Ni Pac-Man Frog mula-mula aku punya sekali lah. Okay, duduk sini diam-diam. Alright. Tu, ni Pac-Man Frog. Yang ni dia ganas sikit. Ni bullfrog. Ni bullfrog. Keluar bunta keluar. Tak nak keluar aku kan. Ni bullfrog. Bunta duduk sini. Alright. Yang empat lah. Ni bullfrog. African bullfrog. Tidur. Ni African bullfrog. Yang ni Pac-Man frog. Alright. Okay, so dia lompat boleh keluar ni. Tukar tempat lah. Yang ni boleh lompat tinggi. Yang ni tak apa. Ni dia gemuk. Dua-dua gemuk. So ni antara katak yang terbesar sekarang kau ada lah. Dia boleh besar lagi dulu ni. Boleh besar lagi. Kau sambung balik. Okay. Kita sembang dulu lah. Kalau pakai substrate, kau boleh gunakan macam ni. Aku punya, aku guna forest moss. Dia ada banyak lagi. Boleh guna apa ni, sphagnum moss, cocopeat. Janji yang tak macam, bukan gravel lah. Gravel tu macam batu-batu. So kalau batu-batu tu dia boleh tertelan. Bila tertelan, dia tak hadam, tinggal kat perut, meninggal lah. Meninggal. So ni mesti ada tahi lah. Kalau ada hitam je ni, ada tahi, ada tahi. So ni buang lah. Air ni still kena provide. Kalau pakai substrate ni, untuk dia tambah, macam mana orang kata
tambahkan kelembapan tu. Ha. Jadi kalau pakai substrate ni itulah. Kau kena rajin cari tahi dia and kena basuh lah. Ha, aku malas. Jadi cuma ni aku pakai substrate kat dua ekor ni sebab aku share tank ni. Share tank. Jadi kalau pakai air, seekor berak aku akan kena tukar dua-dua. Kena tukar, kena keluarkan dua-dua macam ni. Ha. So leceh. Sebab tu aku guna substrate ni lah. Tahan lama sikit lah. So substrate ni aku biasanya basuh sebulan sekali lah. Punya malas sebulan sekali. Ada yang kalau rajin seminggu sekali. Tapi aku baca-baca ada orang putih tu kata 6 bulan sekali. Tapi dia tukar baru aku rasa. Aku punya basuh je. So ni kita just letak kat sini lah. Kita nak basuh. Okay, keluarkan dulu. Basuh dia macam tu je lah. Kau rendam air bila-bila sikit. Tu kering je lah. Tapi aku tak keringkan pun selalunya. Nak selamat lagi korang keringkan lah. Aku biasa basuh bilas-bilas, tunggu kejap, then aku just masukkan balik lah. Ni kena buang lah dua-dua ni. Pasal ada tahi. Okay, so kita nak buang tahi and basuh-basuh sikit. Ni kena rendam lah, isi air. Seeloknya pakai ni lah, anti-chlorine juga. Nanti dah tinggi air dia, pakai anti-chlorine. Tinggal dulu. Mandi. Tu nampak ada mandi. Mandi. Wish terkejut. Oh, dia saling kulit lah. Tu nampak kulit dia. Jernih-jernih tu kulit dia lah. Mandi. Saling kulit. Wush, kau tendang aku. Bunta, are you okay? Dia bunta. Dia suka position dia macam ni. Alright. Bunta. So macam ni lah, lebih kurang. Air dah penuh. Rendam-rendam, bilas. Bilas-bilas lah macam bilas kain. Nak kotor kan, air dia hitam. So macam ni lah, bilas-bilas. Dah diyakini bersih, letak je balik. Perah sikit kan, perah, letak balik. Ni lupa nak cakap, ni lah contoh. Benda ni kan, moss ni. Inilah rupanya. Dia macam batu. Cara nak guna dia, buka, baling dekat basin, isi air, nanti dia kembang. Kembang. Sudah kembang tu boleh terus guna lah. Perah-perah sikit, masukkan dalam bekas. Macam tu lah. Memang ada gambar katak. Oh, agak-agak dah beberapa minit kau rendam bila-bila sini kan. Macam ni lah cara aku. Ada orang dia jemur dulu. Keringkan dulu kan. Aku tak kot. Tak ada masa tu. So aku just basuh. Ini pun kalau kau basuh dalam beberapa kali agak bau dia tak menyenangkan. Ganti yang baru je lah. Macam ni bau dia still organik lagi. Jadi bau dia still okay and masih boleh dipakai lah. Ni cara aku tau. Kau jangan ni pula cakap, Amal cakap ni boleh. Bukan, ni cara aku lah. Sebab aku guna macam ni, elok kan kata aku ni. So sebelum tu, korang perah-perah dulu macam ni. Perah-perah, tambat je baling ni. Baling. Ni buka air ni, letak dulu lah. Nak bagi dia terletak kan. Letak situ, kat penjuru. Ni pun sebenarnya daun ni dah makin besar. Aku kena upgrade lah nanti. Harap diorang panjang umur lah untuk aku meng-upgrade tank diorang ni. Kemungkinan diorang akan dapat seorang satu lah tank. Macam ni. Tak letak je. So dah siap, dah isi air apa semua. Anti-chlorine jangan lupa. Lupa. Satu, dua. So dah siap lah, macam tu. Dah letak balik, air semua dah isi. Letakkan balik lah katak kita. Relax, Bobby. Chill boy. Kulit dia nampak.
Alright, good boy. Okay. Ni pak, ni untuk birak pak. Dah macam cicak pak. Chill boy. Nampak kuning-kuning. Oh. Badan dia kuning-kuning. Okay. Aduh. So, dah siap. So, rasanya video sampai situ je. Jadi, itulah perbezaannya. Pakai substrate dengan pakai air tadi lah. Dua-dua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. So, secara ringkas ni macam ni. Kalau pakai air, memang dia lagi simple, lagi mudah. Cuma kena rajin. Pasal kena tukar air lah. Paling mahal seminggu sekali lah. Kalau pakai substrate, memang dia akan tahan lagi lama. Cumanya, kena alert lah. Ada apa-apa yang menimbul di substrate ni. Sebab dia berak, dia pun kencing kan katak ni. Sebab itulah pakai air lagi selamat lah daripada pakai substrate ni. Cuma dia bergantung juga sebenarnya, bergantung pada katak juga. Macam dua-dua ekor ni dia dah power kan, dia dah strong. Jadi dia boleh pakai, macam itulah lebih kurang. Dia pada katak tu dan ikut luck lah. So terpulang pada korang, kau nak simple atau kau nak tahan lama. Macam itulah dia punya konsep. So itu sahaja. Terima kasih siapa yang tengok sampai habis. And I see you in the next video. Thank you gang, bye bye.